Malaysia, sempena bulan kebangsaan ini sebenarnya ada banyak aktiviti yang diadakan, program-program menarik, dan salah satu adalah program Semangat Patriotik Anak Merdeka atau I Am Perfect yang akan diadakan tidak lama lagi. Dan berbicara mengenainya, kita bersama dengan Encik Muhammad Adli Yahya, merupakan pengurus dan juga pemilik pengasas untuk Autism Cafe Project, dan juga Encik Hau Hansen, penolong pengurus perhubungan awam dan komunikasi korporat Cita Mall. Okey, I Am Perfect. Mungkin kita boleh dapat gambaran sedikit lah. I Am Perfect ini sebenarnya program yang bagaimana dan siapa sebenarnya yang turut serta? Okay, so kenapa kita panggil kampen ini I Am Perfect? Kerana bila you nampak logo tu kan, dia nampak macam imperfect. Yes. Tapi when you look at it closer, sebenarnya dia cakap I Am Perfect. I so am yang perfect. Itulah filosofi yang kita cuba yang filosofi dan message yang kita cuba sebarkan tentang kampen inilah yang semua orang ni sebenarnya they are perfect individuals like you and I. Yang dikatakan sebagai orang yang apa digambarkan sebagai insan-insan terpilih ini adalah insan-insan autism. Dan I Am Perfect ini saya rasa mungkin program yang julung kali diadakan daripada dengan kerjasama Cita Mall dan Autism Cafe Project. Dan juga Autism Cafe Project. Okey, saya difahamkan sebagai pemilik dan pengasas untuk Autism Cafe Project ini, dia bukan datang tiba-tiba ya. Sebenarnya ada tujuan kenapa ia diasaskan dulu. Kami nak penubuhan ni untuk menjamin masa depan dia. Nak dapat kerja kat luar rasanya susah. So kami ambil inisiatif buka Autism Cafe Project ni untuk mereka berdikari. Belajar berdikari, belajar serve customer macam mana. Lepas tu kami dah buat satu projek yang bukan related dengan F&B, tapi benda-benda yang handicraft. Ini contoh ni macam ni yang dia dah buat ni. Kami collaborate dengan Panglima apa nama? Pertubuhan PDK. PDK. So inilah cara kami buat untuk jamin masa depan dia. Bukan minta duit tak, tapi bagi kemahiran pada dia. Itu yang paling mustahak. So kafe kami bagi kemahiran. Bila dah dapat kemahiran, itu masa depan dia. Itu kami tak minta duit, tak minta belah ihsan apa, tapi kami bagi kemahiran untuk masa depan dia. Realiti untuk anak-anak autism adalah mereka perlu diberikan peluang. Sebab kalau untuk orang yang orang-orang biasa, mereka yang mencari kerja. Tetapi di Autism Cafe Project, kerja mencari anak-anak autism. Betul. Kami cari dia kerja, kami cari dia, ambil dia, train dia apa yang dia suka. Dia suka handicraft, benda-benda yang berulang-ulang tu, kami semua dah buat bracelet. Yang suka mengecat, kami buat benda ni. Dan bila kami dah dapat ni, kami buka peluang. Dia orang tak boleh buka peluang. Betul. Dia boleh kerja, tapi peluang untuk pasarkan tu perlu kita kena buat. Mereka. Kita macam you and I lah. Kalau macam kita mungkin sibuk membuat resume untuk mencari pekerjaan. Tetapi di sini, mereka tidak ada pengetahuan itu. Betul. Jadi mereka yang perlu kita cari untuk memberikan peluang. Cita Mall akan menganjurkan program ini nanti. Mungkin boleh kongsikan tarikh, masa dan bila yang akan diadakan. Okay. So yang kempen ni berlangsung dari 24 sampai 26, tapi hari perasmian tu pada 25. So pada pukul 11 adalah upacara itulah yang kita akan buat satu unveiling untuk yang bendera Jalur Gemilang tu yang kita sedang buat bersama orang-orang autisme dengan sukarelawan. Okey, sekarang ini apa demonstrasi yang sedang dilakukan oleh anak-anak autism kita ni? Okey, so sekarang mereka sedang mengecat botol-botol tu dengan guidance lah oleh Cikgu Hana dengan pengerusi PDK itu. So yang selepas mereka mengecat, kita tunggu dia kering dan akan letak ke atas satu board yang tinggi dia 8 kaki dan lebarnya 24. So yang inilah bendera Jalur Gemilang tu. So idea dia ialah, you know, kita nak menyambut Hari Merdeka ni dan nak buat yang masyarakat inklusif. So and then boleh showcase juga yang mereka pun boleh buat satu yang demi negara. Installation. Sempena dengan Hari Kebangsaan. Okey, untuk mereka yang ingin turut serta, mungkin ada ibu bapa yang ada anak-anak autisme, bagaimana mereka boleh turut serta nanti dalam program ini? Boleh terus okey, sekarang sampai 25 kita akan kat Cita Mall. Kita sedang mengecat dan install lah bukan. So kalau sesiapa yang nak datang tolong untuk mengecat ke atau stick kat box tu, boleh datang. Boleh datang. In fact, kalau ada anak-anak autisme yang remaja, kami galakkan datang. Sebab kita nak dia jadi
masyarakat yang individu-individu yang produktif. Macam yeah. kita lah. Kita kena bawa dia. Dia tak boleh datang sendiri. Kita kena bawa dia. Betul. So, biar dia jadi part of our society, productive society. Kerana mereka juga ingin menyumbang tetapi mungkin tidak tahu cara. Betul. Dan kaedahnya adalah dengan cara begini kita yang ibu bapa. Kita. Awak dengan saya. Saya sendiri pun. Kalau ada yang saya kenal pun saya boleh membawa mereka untuk turut serta dalam program ini. Cuma apabila ini diadakan nanti, mungkin harapan daripada pihak Cita Mall dan malah daripada Autism Cafe Project sendiri supaya ia menjadi satu titik tolak kepada masyarakat melihat lebih luas dan pandangan mereka lebih terbuka tentang anak-anak autism. Betul. Kerana saya rasa banyak orang Malaysia, bila mereka fikir autism, mereka ingat, ialah satu beban. Tapi kita perlu membuktikan kepada dengan masa dan sedikit kesabaran, mereka boleh menjadi individu yang produktif lah dalam negara kita. In fact, dekat yang kami dah buat, kami ada satu platform dipanggil ACP Autism Youth Bazaar. Bazaar ni, kami cara kami untuk ajar dia berdikari. So, kami panggil budak-budak yang ada kemahiran, boleh buat kek ke, boleh buat roti ke apa ke. Bazaar tu platform dia. Dia boleh jual kat situ. So bazaar tu kami bawa dalam program dalam Cita Mall ni. So instead of cari kerja, dia boleh buat jadi bos sendiri. Betul, mendatangkan pendapatan. Okey, yang ada di depan kita ni, adakah ini hasil-hasil kerja daripada anak autisme? Ya, yang berdua tadi. Yang itulah. Kita bersama dengan siapa yang ada di depan tu kalau boleh kita beritahu kepada penonton? Cikgu Hana yang dalam pakai baju kurung tu. Tudumping. Dan yang tu pengerusi pertubuhan PDK rumah kuisayang. Dan dua anak istimewa kita? Itu anak saya yang baju biru tu, Lukman daripada ACP. Okay. Yang dua lagi tu? Yang tu dari PDK lah. PDK. Kami kolaborasi. Kami tak boleh jalan seorang. Projek ACP tak boleh jalan seorang. So inilah smart partnership kami yang kami nak bawa ke depan. Kalau seorang memang tak terbawa. Betul. Dan kalau ada yang ingin turut serta nanti dalam aktiviti ini, sekali lagi mungkin boleh wawarkan sebelum kita akhiri. Ya, boleh pergi ke Cita Mall. Okay. Kita sekarang ada kat tingkat 1. So bila just masuk ke Cita Mall, pergi tingkat 1 boleh nampak dah ada setup semua tu. Okey. Daripada Cik Adli lah selaku orang yang telah saya meninggalkan dunia korporat. Saya. Dan terjun kepada bidang ini untuk memberikan apa khidmat kepada masyarakat secara keseluruhan. Kalau awalnya untuk anak. Dah bertukar, dah berkembang jadi untuk orang awam lah. Saya harap program-program macam ni boleh sedarkan masyarakat ni, budak ni boleh buat. Bagi dia peluang untuk masa depan. Jangan sisihkan dia. Kalau sisihkan dia, masa depan dia tak ada. So platform ni macam ni lah saya minta, kalau ada lagi ada shopping mall. Yang mana-mana, kami nak bukan populariti, kami tapi nak ketengahkan bakat dia orang. Boleh yang boleh jadi masa depan dia orang. Betul. Itu yang saya nak sekali. Walaupun usaha kita nampak sedikit kecil, tetapi besar maknanya bagi anak-anak autisme ini. Okey, terima kasih kepada Cik Hao dan juga Cik Adli kerana bersama dengan kami hari ini. Semoga sukses programnya nanti yang akan diadakan di Cita Mall. InsyaAllah. Okey. Kita dah